مرضاته وكربه وثوابه. اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي من الناس. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. Terima kasih yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Muhammad Amirul Akif bin Ismail selaku pengurusi majlis merangkap ketua imam. Seterusnya para pegawai al-ahli jawatankuasa, Suara Putra Al-Amin, Presiden 8 Putrajaya, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin musliman, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan malam ini dan seterusnya dapat kembali bertatap muka setelah kali terakhir saya berada di surau ini kira-kira 1045 hari yang lalu, hari Jumaat 17 Julai tahun 2020, maknanya sudah 2 tahun 10 bulan 11 hari. Dan saya percaya tuan-tuan tak ingat dah apa yang saya ceramahkan ketika itu. Kita bincangkan tajuk selamat tinggal COVID ketika itu. Malam ini saya diminta menyampaikan satu tajuk. Saya sebenarnya menyampah tajuk-tajuk begini tuan, tapi dah penganjur menyuruh kita ikutkan sajalah. Tajuknya romantik cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang mengikuti naratif ceramah saya, direction hala tuju pembawakan ceramah saya. Saya jarang betul ceramah rumah tangga. Saya tak minat. Saya tak minat nak cerita hal suami isteri, suami romantis, panggil bear, panggil abang, panggil darling. Topik berkaitan perkahwinan ini memang saya tepih betul. Walaupun by right saya ada local standard untuk nak bercakap dalam bab NCR, nikah cerai ujung. Saya berhak untuk bercakap sebab dulu saya adalah pendaftar NCR daerah Temerloh. Pendaftar nikah cerai rujuk daerah Temerloh, bahasa orang sini panggil qadi. Saya dulu qadi, bukan kedi. Kedi main golf, saya qadi. Yang juru nikah tu pembantu pendaftar yang pergi menikah ke rumah tuan-tuan. Saya ketua pendaftar kepada juru nikah tahun 2008. Jadi NCR ni forte saya, boleh je nak berceramah cerita rumah tangga, tapi saya kurang berminat berbicara soal alam rumah tangga dalam ceramah. Walhal kalau kita kaji topik rumah tangga ini, topik kegemaran penganjur dan audience cukup suka dengan tajuk rumah tangga ini. Sebab kalau kita yang berceramah ni, kontennya tidak berat, preparationnya tak beria, bukan macam nak bagi penerangan kedudukan istiwa azam kiblat azimutnya berapa. Tak perlu. Cerita rumah tangga ni boleh buat joke, syarat dengan kisah lawak, kisah lucu, dekat dengan kehidupan audience. Cerita kahwin 2-3 orang suka lah benda-benda macam tu. Cerita suami malah, isteri gemuk, naik motor terjungkit. Orang suka benda-benda begitu. Tapi saya secara personal saya tak minat, maka saya banyak lepaskan kepada rakan-rakan ceramah lain untuk bicara soal rumah tangga. Itu ada penceramah memang forte dia cerita rumah tangga, kepakaran dia. Tapi tajuk ini saya kira sesuai untuk kita bincangkan. Setelah kita melihat hari ini, isu rumah tangga sekarang menjadi isu yang semakin rumit. Dulu orang tua-tua kita nikah sekali buat, kahwin sampai ke lahat. Nikah sekali sudah, kahwin sampai ke tanah. Nikah sekali jadi, kahwin sampai ke mati. Dulu. Tapi sekarang pagi bernikah, petang berpisah. Pagi bernikah, petang bertingkah. Pagi bernikah, petang minta pasah. Pagi bernikah, petang menyalah. Pagi bernikah, petang menyanggah. Belum hilang inai di jari, sudah bertengkar tiap hari. Belum hilang inai di tangan, bercakap sudah pakai tangan. Belum hilang merahnya inai, dengar-dengar dah bercerai. Sebab itu bila melihat benda ini, kita rasa prihatin. Ini musim-musim orang ramai kahwin, bermula Syawal lagi tu. Bukannya tidak berlaku, kita rasa baru lagi pergi ke majlis perkahwinan dia. Bukan main meriah.
tema garden lah macam-macam, berkompang-kompang. Tapi 2-3 hari ni dengar dah belempang-melempang pula dah, daripada kompang jadi belempang. Main dengan budak-budak muda zaman TikTok ni, dia bercerai ni macam dia putus dara begitu je. Kahwin hari ni 2 hari cerai lah, boring kahwinkan kau ni, cerai. Maka melihat kepada isu rumah tangga yang menjadi semakin rumit, maka sesuailah tajuk ini kita raikan dan kita angkat untuk dijadikan pedoman pada masyarakat. Soalnya kalau kita nak selesaikan isu rumah tangga yang rumit ini, kita mesti cari contoh teladan. Namun sayang kerana hari ini tiada figure ataupun tokoh yang boleh dijadikan teladan, maka masyarakat terpaksa mencari ikon-ikon, influencer-influencer yang sebenarnya tak boleh dijadikan teladan pun. Lalu masyarakat telah mengikonkan orang-orang jahil, orang-orang fasik, orang-orang yang tak sesuai pun menjadi contoh dalam hal rumah tangga. Akhirnya masyarakat tidak mendapatkan apa-apa selain daripada hati menjadi semakin kasar, lisan menjadi semakin kotor, pemikiran semakin buntu, tak boleh menyelesaikan apa-apa isu. Sebab itu kita kalau nak mencari manusia untuk dijadikan ikon ataupun kuduah, kita mesti pilih orang yang bersesuaian. Allah sebut dalam surah Kahfi ayat 28, wala tuti' man awfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan kamu ikut orang-orang yang telah kami lalaikan diri dia dari ingat pada kami, dan dia selalu mengikut hawa nafsu dan mereka selalu melampaui batas. Surah Al-Kahfi ayat 28. Ikon dalam apa juga bidang, perniagaan ke, rumah tangga ke, kerjaya ke, pemerintah ke, jadi pemimpin ke, mesti orang itu bukan orang yang dilalaikan dari mengingat Allah. Jangan orang yang selalu ikut hawa nafsu, dan jangan orang yang melampaui batas. Maka dalam bab rumah tangga, marilah pada malam ini kuduah kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya gunakan kalimah kuduah sebab saya kira jauh kalimat kuduah ni kalimat yang dah disebutkan di dalam Quran dan hadis. Berbanding dengan kalimat idola, ini saya ingat kena perbetulkan. Kalimat idola tidak sesuai untuk dinisbahkan kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab idol, idol, IDOL artinya worship by the followers, orang yang disembah, dipuja oleh pengikut-pengikutnya. Maka kita menggunakan bahasa agama yang dah ditetapkan dari dulu, iaitu al-qudwah. Keluah ni qudwah, qidwah ataupun qidiyah. Apa maknanya? Apa-apa yang telah engkau ikuti dan engkau akan biasa mengikut dengannya. Al-qudwah juga kata ulama bermakna al-uswah, contoh. Maka next Maulidur Rasul nak buat forum ke ceramah ke apa ke, tajuknya biarlah Nabi sebagai uswatun hasanah. Lebih jelas, itu sebut dalam Quran. Nabi sebagai qudwah, bukannya idola. Bukannya idola. Nabi ni ikon, uswah, panutan, patukan. Banyak hari antara hari, tidakkan semulia hari Jumaat. Banyak Nabi antara Nabi, takkan semulia Nabi Muhammad. Banyak redup perkara redup, redup alamat hari nak hujan. Banyak hidup perkara hidup, cara hidup Nabi Muhammad boleh dijadikan teladan. Gema takbir di subuh hari, semayang awal jadi amalan. Nabi terakhir takkan ada ganti, peribadinya kekal jadi ikutan. Jaring puput merata-rata, campak bilih ke dalam pukat. Keringlah laut menjadi tinta, takkan tertulis semua peribadi Nabi Muhammad.